Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesat daripada untung hai Abu Zubair. Untung hai Abu Zar, sedekah rahsia itu dapat memadamkan murtlak, dan sedekah terang-terangan menghalaukan 700 bahaya dari orang yang bersedekah, dan sedekah itu menghapuskan dosa dan memadamkan api neraka dan memadamkan murka Tuhan. Dan sedekah itu juga perbuatan yang baik, dan sedekah itu sesuatu yang ajaib, dan sedekah itu sesuatu yang ajaib. Dua kali diulang. Baik. Ini hadis panjang, hadis Abu Dzar. Jadi salah satu daripada yang disebut dalam ungkapan ini ialah cerita berkenaan dengan sedekah. Yang mana kita alhamdulillah kita menyediakan peluang untuk tuan-tuan bersedekah setiap pagi. Untuk mudah. Lalu depan kita kalau tak buat lagi tak tahu. Maknanya mudahnya nak bersedekah pada hari ini kita buat begitu. Sebab kadang-kadang benda yang baik ini kita tahu baik, tapi kalau ada alasan dia syaitan ini, dia usik hati kita dan dibisik di telinga kita, dia bagi alasan yang mana sahabat. Ibarat kata kalau kita nak bersedekah masjid ni lah contoh, kalau katalah tak ada orang lalu depan kita, ada tong peti besi ni dua kiri kanan, tapi oleh kerana pintu tu jauh dengan peti besi tu, itu syaitan ikut tu. Lepas habis kuliah dia terus balik, dia kata payah lah nak pergi sana, nak pergi corner kiri kanan payah. Sebab benda baik macam mana pun syaitan dia janji, macam mana aku mesti geletik, aku mesti cuit perasaan, dan aku mesti bisik di telinga orang Islam supaya jangan buat. Nak pula sedekah ni pula satu benda yang besar, yang mana satu benda, satu amalan yang melibatkan manusia. Jadi kemunasabahan untuk kita tidak menyedekahkan itu lebih besar. Maksudnya apa dia? Tak nak bersedekah itu lebih wajar. Pasal apa dia? Nak bagi kau lah. Kalau kata direct bagi Tuhan, nampak Tuhan bagi, macam tokong Cina, beli lima bagi letak tokong dia, nampak direct, itu lain cerita. Ini tak sedekah bagi kau lah. Kalau bagi pada anak yatim, bagi pada anak yatim. Fakir miskin, kita bagi pada fakir miskin. Hari kemarin dulu tu first time saya pergi lah. Sebelum ni saya hantar aja makanan untuk keladangan di Coket Road, orang miskin sana. Saya bagi satu orang tiap minggu. Tapi kemarin dulu tu saya pergi sendiri. Memang tuan-tuan tengok, kita rasa sayur lah. Hati kita terasa lembut. Itu kelebihan bila kita pergi sendiri dengan kita wakil pada orang. Anak yatim pun macam tu juga. Bila sedekah pada anak yatim tu, kalau boleh usahlah, kita usaha bagi sendiri. Dia lebih touching lah, lebih dia macam membersihkan jiwa kita. Tapi kalau kita bagi wakil, dia lain sikit. Bila pergi sendiri ni, kita nampak lah orang miskin di sana belajar pun bawah jambatan. Ada NGO, budak-budak muda duduk ajar budak-budak orang miskin. Bila kita bagi, tapi bagus. Kita buat, saya yang mana bagi satu buku satu hari. Apa ni satu hari Sabtu. Kita duduk bayang ni jin, dia ni akan berebut tau. Tapi tak, dia sama-sama dia ni dia understand dia. Dia bagi elok, dia tak ada berebut. Bila kita bagi tu, dia beratur satu-satu, tak ada berebut. Lepas tu, kadang-kadang tak cukup. Macam baru ni adalah 3-4 orang tak cukup. Yang tak cukup dia tak ada yang mula apa. Itu orang miskin keledangan yang ada di Coket depan CIMB Bank. Tuan-tuan boleh pergi tengok Sabtu, memang ada. Jadi
Nak cerita ni kita bagi makan. Buat apa kita nak bagi makan pada orang? Kita susah payah lagi duit. Kalau sekiranya kita tak lawan dengan syaitan ni, menang dia. Dia pada susah payah kamu nak cari duit, nak bagi dia, baik kamu guna untuk kamu. Jadi itu dia. Sebab itu dalam bab ini, Abu Zar ni, dia cerita, Nabi cerita ni, dia kata, untung hai Abu Zar, sedekah rahsia itu dapat memadamkan murka Tuhan. Jadi bila bersedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan, maka kita bagi orang Islam pula, kita rasa benda ni kita kenal. Sebab Allah Ta'ala nak marah kita ni tuan-tuan macam mak puak lah. Mak ayah kita ni nak marah kita. Macam satu orang ustaz dia cerita, saya rasa bagus cerita dia tu, dan kita harap cerita dia betul. Satu orang pemuda yang berumur 17 tahun, bila dia umur 50 tahun dia rasa resah gelisah. Dia rasa tak tenang, dan ustaz ni kata tak tenang ni biasanya check dengan, kalau dah settle dengan Tuhan, check dengan mak pula, mak ayah. Jadi dia teringat satu ketika mak ayah, mak dia ni basuh baju tu sampai dia punya seluar dia terluntur, mungkin keluar lebih ke bunda, dan dia semacam baling lah, baling baju tu atau lempok-lempok biasa lah. Mak tak datang, dia macam tu lah lebih kurang cerita. Jadi dia teringat tu, dia kata, dan dia bercerita pada ustaz tu, dia dah minta maaf dah setiap kali raya. Setiap kali raya tu dia minta maaf. Tapi cuba cek ada tak satu kesalahan yang spesifik sikit. Minta maaf ni benda kita tak tahu, tak perasan. Tapi ada benda kesalahan dan dosa yang kita buat dengan manusia, dengan Allah, yang kita perasan. Perasan ni dia kena sebut, baru dia jadi elok. Jadi satu hari bila dia dah terkena ungkapan begitu, dah terdengar begitu daripada ustaz ni, maka dia pun pergi jumpa mak dia. Dia teringat ada satu benda yang tadi mak dia basuh swajing dia tu, meluntur dia punya tu. Maka dia diminta maaf, mula-mula minta maaf. Mak dia kata, engkau dah minta maaf dah, maknanya setiap kali raya. Maka bila anak tu sebut kes tu, mak dia kata, memang okey ni, aku tak maafkan kau. Ikut cerita ni lah, cerita ustaz tu cerita. Kes ni dikata memang aku terasa sangat. Bila kau kata aku tak nak angkat, maknanya kalau aku mati, mana aku mati dalam keadaan aku marah kepada kau. Jadi saya nak cerita ni apa tuan-tuan, nampak gayanya Tuhan ni macam tak marah kita. Sebagaimana kita duduk nampak mak ayah kita tak marah kepada kita, tak marah pun kat kita. Tapi sebenarnya cuba cek ingat balik, ada tak benda yang kita rasa memang dia terasa. Kita kena sebut benda tu spesifik, mana minta maaf kes ni. Jadi gaya dia macam okey, tetapi dia masih menyimpan rasa nak marah tadi, rasa kecil hati tadi, dia masih simpan. Sehinggalah kita sebut benda tu, okey, saya salah baru ni, buat masa umur sekian-sekian tahun dah, jadi minta maaf. Baik. Jadi yang saya nak sebut di sini ialah tentang kemurkaan Tuhan. Murka Tuhan ini betul lah, titik akhir kita minta maaf, minta ampun. Ya Allah, ya Tuhan, ku ampunkan dosaku. Untuk imam baca pun kita amin, ataupun kita bangun tengah malam kita baca sendiri, ya Allah, ampunkan dosaku. Dosa mana? Cuba sebut. Engkau tak tahu tak apa. Engkau tak tahu tak apa, engkau tak puasan. Ada yang engkau tak puasan, engkau masa mungkin jahil, ingat kebetul. Tak apa. Tapi ada kalanya kamu tahu benda tu salah tapi kamu buat juga. Mana boleh kamu nak minta ampun secara umum gitu, kena sebut. Aku dulu ada terima rasuah. Aku dulu ada minum arak, ada apa ni, berzina ke, ada berjudi, pernah tikam toto kau benda. Kena sebut. Baru maknanya ada dapat meredakan kemarahan Allah Ta'ala. Baik. Walaupun mana kita kena letak diri kita ni, Tuhan marah kita. Di samping kita ada juga maknanya perasaan kita yang lain, iaitu Tuhan ini Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Minta ampun kepada Allah Ta'ala itu kerana Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi kita atas nama manusia, kita tahu dosa dan salah kita banyak, maka kita sentiasa kena ingat bahawa Tuhan marah.
bila Tuhan mau kita kena cari jalan macam mana nak tutup kemurkaan Allah Ta'ala. Salah satu daripadanya ialah caranya ialah dengan bersedekah. Sebab itu amalan bersedekah itu kita kena buat tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari memang lupa tu ada. Kalau jenis tak lalu ni, kalau kita tak mari, saya yakin tak mari main subuh sini, lepas tu tak ikuti kuliah. Bila tak ikuti kuliah, maka orang tukang kutip tu tak lalu depan kita. Tuan-tuan boleh tengok pada diri tuan-tuan sendiri, hisap. Betul ke tak bahawa kita ni pelupa? Bila tak lalu depan kita, lepas ni memang tak ada. Ataupun kita tak mari sini, yang dah tak mari tu tak ada lah jumpa orang kutip duit tadi. Kita ada hak lain, tak nak cepat kena musafir mana-mana, okay. Memang kita takkan terbuat benda tu. Kecuali maknanya memang kita dah perangai kita memang jujur, betul, ikhlas. Kita akan cari juga jalan macam mana aku nak bagi sedekah pada ini. Nak musafir pula lagilah kena bersedekah supaya terhindar daripada bala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma firna lana wa lil-muslimin wa rahmatan lil-jami'i muslimin wa